Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Anton. Selamat berpuasa ya bagi yang masih menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya tahun ini tunai dan semua amal ibadah mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman. Video kali ini kita akan mereview satu unit Kawasaki KLX Limudip model Supermoto. Kawasaki KLX ini tahun 2011 ya. Jadi Kawasaki KLX yang generasi pertamanya yang belum BF ya. Lihat dari bodinya juga yang pertama ya, pasti teman-teman sudah mengenalnya. Oke, kita lihat keliling-keliling dulu ya, dari depan, belakang tadi sudah. Ini dari tampilan depan, nah itu lampu headlamp ya, lampu headlamp yang Kawasaki pertama keluarin ya. Kita dari roda-roda depan dulu ya. Roda depan ini memakai velg aluminium merek Cam aluminium rim ya, dengan lebar 2,5 ring 17 dengan ban FDR ya, FDR ukuran 120/70 ring 17 ya. Dan kemudian kita lihat lagi depan spakbor depan ini model dari KTM ya, dan sudah didekal sama yang punya dengan nomor 099 ya. Kemudian suspensinya tadi itu masih menggunakan aslinya yang teleskopik. Dan untuk pengereman depan, cakramnya saja yang diganti model variasi. Selain itu masih standar, dan handle remnya juga diganti yang model aftermarket ya. Nah, ini model aftermarket sewarna dengan warna racer dan warna stang part barnya ya. Warna merah pos ya. Kalau dulu ada biru pos, ini merah pos ya, seperti ini biasanya. Mereknya EVD ya. Mereknya EVD. Nah, ini stang part barnya lumayan lebar. Dan ini untuk handle remnya juga sama dengan merek Scarlett ya. Mereknya Scarlett, banyaknya dijual di pasaran. Sama dengan handguardnya juga banyak dijual. Cuman ini sudah dilepas ya plastiknya itu, handguardnya tinggal tulangnya saja. Kemudian ini speedometer masih aslinya, terpasang dengan rapi di motor ini. Lalu kita lihat ini dekalnya juga ya, lumayan keren nih. Ada stiker Fox juga warna merah kombinasi dengan warna hitam. Engine guard ya, terbuat dari plat besi. Kemudian plat number ada di bawahnya sini. Mesin, blok mesin sudah di ini dicat dengan warna hitam dup. Kemudian untuk karburator sudah menggunakan Keihin PE28 ya. Coil standar masih. Kemudian footstepnya juga model aftermarket ya, yang lebih lebar. Footstep belakang masih terpasang buat boncenger. Karena kalau supermoto biasanya pasti bawa boncenger, entah bawa pacar atau istri. Ya, kemudian knalpot. Nih, knalpot Nerufumi RV1 ya. Biasa nih di CRF juga banyak yang pakai. Kemudian cak piringan cakram belakang yang aftermarket, yang model bergelombang. Rem, disc dan sebagainya masih standarnya. Pelek belakang sama dengan merek depan, Cam aluminium rim dengan ukuran lebih lebar ya, 3,5 in dengan ring 17, dibalut dengan ban IRC ukuran 140/70 ring 17 ya. Bisa dilihat nih, cukup lebar ya tampilannya. Keren nih ban IRC ini. Ini standarnya motor-motor ini ya, kayak Kawasaki Ninja R25 atau kayak gitu tuh.
standar bawaan pabriknya. Kemudian gear set ya, gear belakang memakai ukuran 52. 52 tentunya rantainya itu perlu diganti dengan yang lebih panjang ya, kalau mereka yang standar ini nggak bisa karena yang standar cukup pendek, atau disambung juga bisa, cuman untuk keamanannya kurang. Kemudian ada pelindung pot step juga, melindung dari sepatu biar nggak lecet-lecet. Ini tampilan dari sebelah kiri ya, kita pantengin aja motornya. Ada juga lampu belakang nih, mungil untuk penerangan karena ini untuk jalan raya ya, jadi perlu ada lampu belakang rem ya, lampu rem. Oke, ini tampilan dari sebelah kanan, dari sudut bawah ya, belakang. Kita putar-putar lagi. Nah, ini dari belakang lagi. Plat nomor ada di bawah ya, biar tidak mengganggu estetika sih sebenarnya. Biar terlihat rapi masih, dan kesan trailnya masih tetap garang ya. Dan ini dari depan. Setelah putar-putar aja dulu. Oke. Nah, ini dari tampak paling depan. Oke. Untuk motornya ini standar ya Mas ya, belum di bore up atau masih standar, pokoknya masih sisinya masih 150 bawaan dari Kawasaki-nya. Oke teman-teman, mungkin demikian videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Tekan tombol like jika teman-teman menyukai video ini, dan jangan lupa subscribe dan selalu dukung channel Orang Benua. Terima kasih sudah menonton.